Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Niazain dimanapun berada, sahabatku ya, jangan lupa bahagia dan bersyukur sahabatku. Di video kali ini saya berada di Pondok Darul Huda Maya ya sahabatku. Hari Jumat Wage kemarin saya waktunya sambang putri saya sahabatku ya. Dan alhamdulillah untuk kedua kalinya saya sambang bisa masuk ya, masuk ke gedungnya ya sahabatku. Tempat parkirnya juga alhamdulillah sekarang udah bisa masuk. Dan ini ada gedung madrasah baru ya, saya mau mereview, bagus banget ya. Buat bunda-bunda yang mau memasukkan anaknya ke Pondok Darul Huda Maya, gak usah ragu lagi ya bunda-bunda. Gedungnya juga bagus di sini, fasilitasnya juga bagus, pokoknya dijamin betah deh putra-putrinya ya. Tapi ini khusus buat putri ya bunda-bunda. Yuk saya ajak melihat gedung madrasah baru ini ya, lihat ada taman-tamannya. Bagus sekali, pokoknya dijamin betah di sini. Bisa keliling-keliling saya di sini, alhamdulillah ya. Sekarang sudah bisa masuk, bebas masuk ke sini. Ini gedung madrasah baru ya, belum ditempati, masih baru. Tuh, halamannya juga masih bersih. Duduk-duduk di teras sini, saya sudah sore ini soalnya ya, banyak juga sih wali santri pada kesini, boleh soalnya lihat-lihat kesini ya. Ini fasilitasnya tiga lantai ini ya, untuk madrasahnya. Alhamdulillah putri saya sudah kelas 8 ya sahabat. Nah, di sini dari pertama masuk sampai sekarang itu saya sambangnya baru dua kali ini bisa masuk ya, dulu lewat belakang itu. Tamannya bagus sekali, banyak juga tadi yang foto-foto di sini ya, para wali santri sama muridnya. Bagus banget ini view-nya. Pokoknya Pondok Darul Maya ini cukup maju, ini masih bangun terus ya. Ini lapangan parkirnya juga baru tadi saya di belakang. Tanahnya luas banget ini, banyak bangunannya, gedung-gedungnya ya, pokoknya tiga lantai gedungnya itu. Gedung ini buat madrasah katanya anak saya. Bagus ya tamannya ini ya, terasa di rumah, jadi anak-anak itu gak kayak sekolahan gitu jadinya. Ini naik lantai dua saya ya, mau lihat dari atas, mau lihat ruangannya juga. Alhamdulillah putri saya juga kerasan ya di sini. Walaupun bisa ketemunya setiap hari Jumat lagi ya, waktunya sambang itu wali-wali santri, yang untuk gedung marwah sama sofa itu Jumat Wage. Kebetulan putri saya itu marwah sama sofa apa sama Madinah gitu ya, hari kemarin itu saya sambang. Ini dari lantai dua ini bunda-bunda yang mau nyekolahkan anaknya di sini, silahkan ya. Banyak yang dari luar kota, luar Jawa, banyak yang nyantri di sini. Kebetulan saya dari Ponorogo saja.
itu lihat dari lantai 2 itu yang sebelah sana itu masih dibangun juga ya, masih ada pekerjanya di situ. Masya Allah, luas banget. Oh, masih ini dalam bangunan, masih dibangun itu. Itu semua ke sana itu bangunan Darul Huda Maya ya. Bunda-bunda yang mau nyekolahkan di sini silakan. Masya Allah, gedungnya besar, memang luas banget. Berapa hektarnya saya sih nggak tahu. Ini saya jalan ke sini melihat-lihat. Pokoknya terasa di rumah, nggak di pondok ini, soalnya indah sekali. Ini banyak santri-santri juga yang kesini. Itu lantai 3 ke sana. Ini ruangannya ini. Itu masih kosong ya, memang belum ditempati. Baru ada beberapa kursi meja. Insya Allah putri saya juga sampai aliyah di sini ya. Tuh bangunan-bangunan yang saya tadi dari sana. Itu apa? Asrama anak saya di sana ya, Madinah. Bisa foto-foto itu anak-anak yang disambangin itu ya. Anu apa, sahabat-sahabat pada bawa HP itu pada selfie. Saya dari sana datangnya itu tadi sambang tamannya ya. Pokoknya betah saya seharian di sini dari jam 10 pagi loh bunda-bunda. Yang sambang di sini saya sampai sore. Tamannya bagus sekali. Ini lapangannya ya. Saya juga jalan ke sini, turun dari sana jalan ke sini. Tuh banyak juga pelawak waris santri. Boleh, memang sudah boleh untuk melihat-lihat ya masuk. Karena sebelumnya enggak tahu si pondoknya. Harian saya di sini. Putri saya ini. Ini salah satu kendaraan maya ya. Bisnya juga banyak, truknya juga banyak. Masya Allah pokoknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.